itu beneran saya bisa menggerakkan awan dan lembab. Nah, hari ini supaya pembalap nyaman, itu diminta untuk sedikit gerimis. Jadi saya minta support semua untuk bisa berjalan baik. Nah, kalau panggil panas itu beda, kalau panggil hujan itu di sini harus ada es batu. Jadi ini tadi dikasih es batu ya. Nah, ini ada dibikin kolam, ada airnya, dan ada sesajen. Pergelaran MotoGP di Mandalika tentu saja tengah menjadi perbincangan publik, tak hanya soal para pembalap MotoGP yang beradu kecepatan di aspal sirkuit Mandalika, namun sosok pawang hujan di tengah pertandingan berhasil mencuri perhatian. Pawang hujan yang diketahui bernama Rara Isti itu berhasil membuat para kru dan pembalap melongo usai aksinya menghentikan hujan yang mengguyur lintasan. Hal tersebut ternyata juga mencuri perhatian Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier mengomentari aksi ritual Rara Isti menghentikan hujan di sirkuit Mandalika. Nanti kalau Indonesia menang, bule-bulenya pada gosip. Cih, main dukun, tulis Deddy Corbuzier. Tentu saja hal tersebut menarik perhatian para netizen yang sebelumnya pro dan kontra dengan kearifan lokal tersebut. Deddy pun merasa heran lantaran Indonesia masih memakai jasa payung hujan. Bahkan sang mentalis itu memberikan kalimat sindiran terkait hal tersebut. "We kadang mikir pawang hujan sampai detik ini aja kita masih pakai. Dan kenapa nggak ada pawang gempa ya? Kan lucu, pawang gempa kalau gagal dia di tengah gempa. Pawang hujan kan 50-50 ya. Dan dibayar hujan gak hujan," sambungnya lagi, guys. Netizen ternyata banyak yang setuju dengan sindiran Deddy Corbuzier itu. Bahkan tak sedikit pula yang ikut menyindir Rara sebagai pawang hujan di pergelaran MotoGP Mandalika tersebut. "Pawang hujan gak bisa baca mantra dari rumahnya, Om. Harusnya bisa kan ya?" komen salah satu netizen. "Nah, iya, kurang pawang gempa, pawang tsunami, sama pawang kebakaran ini," katanya, guys. Berbagai komentar yang kita rangkum, kira-kira bagaimana juga menurut kalian setelah simak komentar-komentar mereka yang ada di sini? Silakan kalian komentar bagaimana terkait sentilan Deddy Corbuzier pada pawang hujan di Mandalika tersebut.